Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk semuanya Saya Pali dari Insight Jambar Kita akan membahas bab 7 Pecahan sederhana Ini adalah halaman Kita halaman 136 Ya Untuk pembahasan yang lain bisa menggunakan playlist ini Ya ini adalah playlist Nah dengan menggunakan playlist ini Pembahasan akan bisa didapatkan Secara urut dan runtut Linknya ada di kolom deskripsi Silahkan dicek Oke, okay, kita langsung masuk bab 7 pecahan sederhana. Ibu mempunyai sebuah kue berbentuk lingkaran. Nah, kue apa kira-kira yang berbentuk lingkaran? Martabak, manis mungkin ya. Ibu eh, kue itu kemudian dipotong menjadi 10 bagian. Wow, kue tar. 10 bagian yang sama besar dido mendapat 3/10 ya di sini kue dipotong menjadi 10 bagian seperti ini ya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ada 10 bagian nah, Dio mendapat 3 per 10 artinya Dio ya mendapat 3 bagian

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Nah sekarang 11 Bagaimana ini Masih kebanyakan terus Ya nah, Ini dijadikan gini aja nah, Coba dihitung ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Oke Anggap saja besarnya sama ya Daripada ngulang-ulang lagi Oke Sekarang Dio mendapat 3 per 10 bagian Ya Mendapat 3 bagian dari 10 bagian yang ada Dio mendapat 1 ya, 2 3. Mendapat 3 bagian dari 10 bagian yang ada. Tata mendapat 1/5. Nah, ini Tata mendapat 1/5. Lah bagaimana ini? Ya, kita jadikan per 10. Sama-sama kita kalikan 2. Dua. Menjadi 2/10 dua ya, 2 bagian dari 10 bagian yang ada. Yang atas kalikan 2, bawah dikalikan 2. Berarti Tata mendapat ini. Uh, banyakkan dio makannya ya. Oke. Okay. Berapa potong kue yang didapat dio dan tata? <tuh> ya, kalau yang didapat dio dan tata semuanya, ya bagian dio ditambah bagian tata akan menjadi 3 per 10 ditambah 2 per 10 yaitu 5 per 10. Sama-sama kita bagi 5, ini sama dengan 1 per 2. Nah, untuk tata dan dio ini 1 satu per dua separuh bagian dari kue. Ya paham ya? Nah, seperti itu. Oke kita lanjutkan. Nah ini bab yang kita akan bahas kita ke sini dulu ke peta konsep. Peta konsep pecahan. Di sini kita akan mempelajari apa? Mengenal pecahan, pecahan sederhana, terus membaca, pembilang, dan menulis lambang pecahan, ya terus kemudian membandingkan pecahan sederhana menggunakan cara garis bilangan dan cara lain memecahkan masalah yang melibatkan pecahan sederhana ya ada soal cerita juga nanti kata kuncinya ada setengah ini satu per dua sepertiga adalah satu per tiga seperempat ya adalah satu per empat seperenam adalah satu per enam terus ini adalah lambang pecahan semua ini adalah lambang pecahan mengenal pecahan sekarang mengenal pecahan sederhana misalnya setengah seperempat sepertiga dan seperenam setengah ya ini bentuk gambar dibagi sama dapat digunakan untuk menunjukkan pecahan daerah yang diberi warna adalah satu bagian dari dua ya jadi yang diberi warna yang biru ini adalah satu bagian dari dua bagian yang ada oleh karena itu daerah tersebut menunjukkan pecahan setengah Ya satu bagian dari dua bagian yang ada. Ada dua bagian ini satu bagian. Ya ini adalah satu per dua bagian satu dan bagian dua. Nah, begitu juga ini. Nah, di sini ada satu per empat daerah yang berwarna adalah satu bagian dari empat. Ya di sini ada empat bagian satu dua tiga empat. Nah, yang dikasih warna cuma satu satu bagian dari empat bagian yang ada disebut satu perempat atau seperempat. Nah, kalau 1 per 2 ini disebut setengah. Ya, kalau 1 per 4 ya, ini seperempat. Ini 1 per 4. 1 bagian dari 3 bagian yang ada, ini 1 per 3. Atau kita baca sebagai sepertiga. Nah, seperti ini. Nah, ini satu bagian dari enam bagian yang ada. 1/6 ya, warna daerah yang diberi warna samping menunjukkan pecahan 1/6. 1/6 itu dibaca 1/6. Nah, seperti itu ya. Sekarang kita kerjakan pelatihan pertama, coba nyatakan daerah yang diberi warna dengan pecahan sesuai eh, yang sesuai ya. Di sini 2 bagian dari 4. Ini 2/4. Kita bisa menyederhanakan menjadi 1/2 nantinya ya. 1 bagian yang atas dibagi dua adalah satu, yang bawah dibagi dua adalah dua. Ini nanti tapi ya kita bisa nyatakan dalam seperdua nantinya. Nah ini ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Berarti ada tiga bagian dari enam yang ada, ya tiga bagian dari enam, tiga per enam. Nah kalau atas bagi <tuh> maaf ya, kalau atas saya bagi tiga dan bawah saya bagi tiga, ini juga bisa disebut setengah. Ya, tiga bagi tiga kan satu, enam bagi tiga adalah dua. Ini nanti akan sama dengan setengah. Jadi untuk sementara kita cat tiga per enam gitu aja. Nah ini satu bagian dari tiga empat bagian yang ada. Ini satu per empat. Satu bagian dari dua bagian yang ada. Ini satu per dua. Satu bagian dari empat bagian yang sama. Ya, ini disebut satu per empat. Nah ini, ini kita kasih garis bantu. Nah, seperti ini. Bagiannya ada berapa? Satu 2 3 4 5 6 7 8. Ada 8 bagian. 2 bagian dari 8 bagian yang ada. Nah, ini bisa yang atas bagi 2, bawah bagi 2 ini akan bisa disederhanakan menjadi 1/4 juga. Ya. Ini 1/4 juga. Sama toh? Arsirannya luasnya sama. Nah. Arsiran bisa seperti ini. Ini juga ada 4 bagian yang sama. 1 2 3 4. Nah, satu bagian yang diarsir yaitu satu per empat, berarti satu bagian dari empat bagian yang ada, atau satu dari empat bagian. Ini, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Yang dikasih warna, satu, dua, tiga, empat. Empat bagian dari delapan. Yang atas bagi empat dapat satu, yang bawah bagi empat dapat dua. Ini juga di, bisa disederhanakan menjadi setengah. Kemudian ini, ya... Ini uh, kita bagi menjadi dua, satu dua, satu per dua. Nah, ini sebenarnya harusnya lingkaran, ya. Seharusnya ini adalah lingkaran, bukan elips. Jadi, ini gambarnya kurang pas, saya tarik ke bawah sedikit biar jadi lingkaran. Nah, harusnya gini. Nah, ini satu bagian dari empat bagian yang ada. Nah, eh, ini juga disebut satu per empat, kan? Ada empat bagian, ya. Satu, dua, tiga, empat, ada empat bagian. Kita lanjutkan. Membaca, membilang, dan menulis lambang pecahan Darah yang diberi warna adalah satu bagian dari tiga Oleh karena itu, darah tersebut menunjukkan pecahan satu per tiga ya, Dibaca satu per tiga, boleh juga dibaca sepertiga Yang atas disebut pembilang, yang bawah disebut penyebut In English, in, this is numerator, the numerator ya, ini bahasa Inggrisnya oke okay. denumerator kita lanjutkan pelatihan 2 ya, ini disebut setengah atau 1 per 2 atau 1 per 2 loh ya bisa setengah bisa 1 per 1 2 bisa 1 per 2 oke okay. Ini e, ditulis 1/3 ya ditulis 1/3 dibaca 1/3 atau 1/3 Ya 1/3 Di sini eh ya ampun 2/3 kok 1/3 mah maaf maaf ada kesalahan balik yang diarsir ya bukan yang putih 2/3. Nah, ini harus diperbaiki biar tidak salah. Nah, oke. Okay. Ini adalah 2/3. 2 bagian dari 3. 2/3. Atau kalau 2/3 ya 2/3 aja, ya. Kalau hanya se, yang se itu kalau satu Ah, ini satu ya. dua tiga empat kita tulis ini seperempat ya satu perempat perempat ya sama dengan ini penulisannya satu per tiga ya, ada per itu sama dengan bagi ya per itu sama dengan bagi satu dibagi tiga satu perempat atau boleh juga ya seperempat atau seperempat kalau ini 2/4 ya 2/4 ini hanya satu nama saja 2/4 ya di sini akan menjadi 3/4 3 per 4 Per 4 Kemudian kita lanjutkan Ini adalah 1 5 Ya Pukul 5 1, 2, 3, 4, 5 Oh 1 6 Ya 1 per 6 1 per 6 1 per 6 ya 1 per 6 6 atau 1/6 1/6 Oke. Kita lanjutkan pelatihan 3. Coba tulis ke dalam lambang bilangan pecahan, kerjakan di buku tugasmu. Nah, eh, 1/3. Di sini 1 per

5 per 6 dan 6 per 6 6 per 6 ya. Saya pindah ke sini biar tempatnya akan luas Eksplorasi nah, Belilah sebuah roti Bagilah roti tersebut sesuai dengan banyak anggota keluargamu Berapa pecahan yang ditunjukkan setiap bagian roti ya. Nah ini eksplorasi ya Kalian harus keluar beli roti Membandingkan pecahan sederhana sekarang ya membandingkan dua pecahan menggunakan garis bilangan perhatikan letak pecahan pada garis bilangan berikut ini ada nol di sini sepertiga di sini dua per tiga 3, 3, 3 per 3. Ya, kita lihat semuanya penyebutnya sama tiga ya, pembilangnya semakin lama semakin besar semakin ke kanan semakin besar ya di sini ada nol di sini seperempat di sini ada sepertiga di sini tiga perempat ada di sini, dua perempat di sini, ya. Jadi di sini ada yang penyebutnya perempat, ya. ya. Ada yang sepertiga ya di sini, ya. Biar nanti semuanya enak, ya nanti semua jadikan seper dua belas, ya dengan mencari KPK-nya. Setelah perhatikan gambar di atas, maka kamu dapat menentukan nilai suatu bilangan pecahan pecahan 1/3 ya terletak di antara di kanan 1/4. Lihat ini ya. 1/3 ini dia itu masih di kanannya 1/4. Ya. Maka 1/3 itu lebih besar dari 1/4. Ya, sepertiga lebih besar dari 1/4 ditulis 1/3 lebih besar dari 1/4. Ya, simbol seperti ini kalian tinggal nambah garis, eh, baca besar. B besar simbol ini dikasih garis jadi K kecil untuk mengingat gitu ya ya jadi besar ini kecil ya bagi yang Jawa enak yang besar dicaplok ya yang kecil dicucuk nah, dicaplok kayak ular gitu dicaplok kayak gini yang besar kalau dicucuk ya dari sini ya ini kepalanya di sini dicaplok ya, ular, ya. kalau dicucuk eh, kecil kan dicucuk patok ayam, eh. ya, itu apa ya? Waktu gurunya Pak Ali dulu mengajarkan seperti itu, sing gede dicaplok, sing cilik dicucuk, nah, itu bahasa Jawa. Nah untuk ini kasih aja garis, bentuk huruf B besar, bentuk huruf K kecil gitu, untuk mengingat. Oke. Okay. Ini berarti sepertiga lebih besar dari seperempat. Pecahan sepertiga terletak di sebelah kiri 2 per 4. Maka sepertiga lebih kecil dari 2 per 4. Ya. Oke. Perlu diingat untuk membandingkan dua pecahan dapat kamu tentukan nilainya. Apakah lebih besar, lebih kecil daripada, uh, lebih besar seperti ini ya. Nah, ini lebih besar ya. seperti ini kasih garis jadi B. Lebih kecil, ya seperti ini dikasih eh, Seperti ini kan Lebih kecil, seperti ini dikasih garis jadi K Atau sama dengan Oke, pelatihan 4 Kita kerjakan Coba amati garis bilangan di bawah ini Ada 0, ada setengah, ada 2 per 2 Ya di sini ada seperti 2/3, per 3/3 per loh. Ya, berarti setengah lebih besar dari 1/3. Ya. Ini dibagi menjadi 4 ada 1/4, 2/4, 3/4. Kita lihat 2/4 itu sama dengan setengah Sama. Ya, sama dengan 3/6, sama dengan 4/8 sama. Ya, nilainya sama, sama dengan 5/10. Hanya saja, panjang garis ini dibagi menjadi dua bagian. Kalau ini jadi menjadi tiga bagian, satu dua tiga, ini jadi empat bagian, dan seterusnya. Ya, ini jadi lima bagian, ini jadi enam bagian, delapan bagian, dan sepuluh bagian. Ya, sepuluh bagian yang sama, atau sepuluh ruas. Nah, berdasarkan garis bilangan, ya, isilah titik-titik dengan lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan yang nomor satu setengah dengan sepertiga kita lihat setengah dengan sepertiga nah setengah lebih besar daripada sepertiga di kanannya ya karena setengah di kanannya sepertiga setengah posisinya di sini ya sepertiga di sini karena lebih besar di kanannya maka ditulis setengah lebih besar dari sepertiga ya, setengah lebih besar dari sepertiga seperempat dengan sepertiga kita lihat seperempat dengan sepertiga seperempat posisinya di sini Sedangkan sepertiga di sini terlihat seperempat di kirinya sepertiga, ya, di kirinya sepertiga, jadi seperempat lebih kecil daripada sepertiga, seperempat lebih kecil dari sepertiga, seperlima dengan dua per sepuluh, ya, kita lihat di sini seperlima posisi di sini, dua per sepuluh posisinya di sini sama, seperlima dengan dua per sepuluh sama, oke seperlima dengan dua sepuluh sama karena sama simbolnya adalah sama dengan tiga nah, per lima dan tiga per delapan tiga per lima posisi di mana tiga nah, per lima posisi di sini ya tiga per delapan posisi di sini ya dia kanannya tiga per lima di sini tiga per delapan di sini tiga per lima lebih besar ya tiga per lima lebih besar 3 per 5 lebih besar 2 per 4 dengan 3 per 6 2 per 4 posisi di sini ya 2 per 4 dengan 3 per 6 3 per 6 posisi di sini sama ya sama sama dengan sekarang 3 per 8 dan 2 per 8 sama-sama per 8 nya 2 per 8 di sini 3 per 8 di sini jelas 3 per 8 lebih besar 3 per 8 lebih besar 2 per 3 dengan 3 per 6 2 per 3 di sini 3 per 6 di mana? Di sini Ya Jelas 2 per 3 lebih besar daripada 3 per 6 2 per 3 lebih besar dari 3 per 6 4 per 6 dengan 6 per 8 4 per 6 di sini 6 per 8 di sini Wah ternyata 6 per 8 lebih besar dari 4 per 6 6 per 8 lebih besar 6 per 8 lebih besar Nah ini ya Sekarang 4 per 5 dengan 5 per 6 4 per 5 di sini 5 per 6 di sini Ya, 5 per 6 lebih besar. Ya, 4 per 5 dengan 5 per 6, kanannya 5 per 6. 5 per 6 masih lebih besar. 5 per 6 masih lebih besar. Ya, 5, sekali lagi, 5, 4 per 5 dengan 5 per 6. 5 per 6 lebih besar. Terakhir, 4 per 6 dengan 4 per 10. 4 per 6 di sini. Ya, 4 per 10. 4 10 ada di mana? Ah, ini 4 per 6 lebih besar daripada 4 per 10. Ya, 4 per 6, 4 per 10 di sini. 4 per 6 juaranya. 4 per 6. Oke, okay. untuk soal yang lain atau pembahasan yang lain, uh, uh, materi yang lain untuk saya, materi yang lain, lain akan kita bahas di video berikutnya. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.